Let's go! Oh, apa yang terjadi ya hingga Lucy melarang Ulfu masuk ke dalam? Tidak! Haris Powerfu! Wow, spa milik Lucy dilengkapi oleh banyak hal. Wow. Dan Ulfu sangat ingin merasakannya. Silahkan duduk di sini. Hey, Ulfu, itu sangat tidak baik. Ayo, aku ingin masker wajah. Kau mau di masker atau tidak sih? Ulfu terus mengganggu orang-orang di tempat Lucy. Kau tidak diizinkan berada di sini lagi. Hei, biarkan aku masuk. Aha, Lucy berencana membongkar penyamaran Ulfu. Lucy mengundang kami ke spanya. Inilah akibatnya jika kau terlalu bermain-main, Ulfu. Kalau kau tidak jadi anak baik, tidak akan ada lagi yang mau bermain denganmu. Maafkan aku tidak akan mengulanginya lagi. Teman-teman, lihat ini. Sesuatu yang buruk telah terjadi pada Ulfu bersaudara. Ulfu hilang ingatan. Ulfu, bisakah kau memberi kami tumpangan? Kumohon. Lebih cepat, lebih cepat. Bisakah kau berhenti melakukannya? Lebih cepat. Ya ampun, Lucy tidak mau mendengarkan Ulfu sama sekali. Oh, apa rencana Ulfu ya? Kamu ini kenapa sih? Siapa kau? Ini aku, Lucy. Saudarimu. Apa kau bisa menebak untuk apa ide Ulfu ini? Ada sebagian yang hilang. Kenangan lama mungkin bisa memulihkannya. Iya. Aha.
Wow. Oh. Bisakah kau menolongku? Aku tidak tahu kamu. Sekarang sudah terlambat bagi Lucy untuk menyesal karena tidak mempedulikan perasaan Wulfu. Aku akan mengambilnya lagi. Dulu kau sangat peduli padaku seperti itu. Wulfu, apa kau benar melupakanku? Maafkan aku. Apa kau tidak apa-apa, Lucy? Aku hanya pura-pura dan memberimu pelajaran. Aku mengerti dan aku akan jadi lebih baik. Robot Lucy. Apa ini? Alien meminjamkannya padaku saat kau di rumah kakek dan nenek. Tapi karena kau sudah pulang, aku akan mengembalikannya. Apa kita perlu yang baru? Wow, robot Lucy bisa memperbaiki. Ini luar biasa. Ini sangat membantu. Mungkin kita bisa menyimpannya sebentar. Lihat, Lucy kelihatannya tidak menyukainya sama sekali. Bantu ibu menjaga Jenny sebentar. Serahkan padaku. Apa yang dilihat Wulfu? Robot Lucy ini sangat lihai dalam hal apapun. Apa kau yakin? Bagaimana kalau bermain sepak bola? Ya. Aku mau jadi timmu. Ya ampun, robot Lucy juga sangat pandai bermain sepak bola. Robot ini sangat bagus. Ayo kita membuat sebuah kastil pasir. Oh tidak, Lucy sudah menangis. Lebih baik daripada robot. Lucy! Nancy! Sepertinya Amy ini punya saudara seperti teman-temannya.
anak satu-satunya. Wah, Jack dan Casper sedang bersenang-senang. Apa aku boleh bergabung? Karena dia melakukannya sendiri, Emmy belum menyelesaikan perakitannya. Oh, kami membantu ibu menyirami tanaman. Bisakah aku membantu? Ya. Di rumah Nancy, Kia dan Kiki bersaudara membantu ibu mereka dan bermain di waktu yang sama. Itu juga menyenangkan. Tidak masalah. Apa kau sering bermain ayunan dengan saudaramu? Saudara memang menyenangkan. Tapi karena dia anak tunggal, Emmy sedikit tidak bahagia. Kau tahu, meski tanpa saudara kandung, Emmy masih memiliki teman-teman yang baik. Hei, apa yang terjadi dengan Guru Cat? Guru, kami minta maaf. Itu sangat mudah. Mari kita lihat aksi Wulfu. Berhenti, Wulfu. Berhenti. Wulfu, sangat berbahaya bermain sepatu roda di dalam kelas.
ampun, Guru Cat terluka saat melindungi Wolf. Kau harus bermain di luar agar aman dan tidak mengganggu semua orang. Wolf dan Pando belajar dua pelajaran hari ini. Bagaimana denganmu? Bermain bersama sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ayo main game ini bersama bayi-bayi. Ayo, ayo. Lihat. Ayo main game superhero melawan zombie. Tidak, aku sedang mengajar. Kemarilah. Tunggu. Aku akan membawa pulang pandolar dan bermain. Apa yang dipikirkan Wolf untuk menyelesaikan konflik antara mereka ya? Ayo lakukan. Bayi-bayi, ayo cepat bersembunyi di kolam. Oh tidak, Monster Pando sudah menangkap dua bayi. Bagaimana pahlawan Super Wolfu akan menyelamatkan sekolah sekarang? Itu terlalu berbahaya. Bayi-bayi itu telah diracuni. Akankah kedamaian kembali pada Guru Lucy dan bayi-bayinya? Bermain bersama sungguh menyenangkan, bukan? Jangan makan sebelum tidur, Wolfu. Apa Cat datang untuk bermain dengan Wolfu bersaudara hari ini? Apa yang kau lakukan? Aku baru saja menemukan permainan. Wah, ide Wolfu sangat kreatif. Kedengarannya bagus, tapi sebaiknya kita tidak makan junk food sebelum tidur. Tahukah kamu apa dampak buruk dari terlalu banyak makan di malam hari? Hmm.
karena aku lebih dulu. Berhenti, berhenti. Minggir, minggir, menyingkir loh. Hello. Hello. Ayo mulai lagi. Ya ampun, kalau begitu perutmu akan sakit. Tidak. Perut kita membutuhkan waktu untuk mencerna. Jadi jangan makan terlalu banyak ya. Ya. Makan secukupnya untuk melindungi kesehatanmu. Putri! Putri Kat, Wolfu akan melindungimu. Putri! Lari, Putri! Para monster menyerang kastil. Hah? Tidak! Aku akan pergi denganmu. Oh, wow. Bagaimana Pangeran Wolfu dan Putri Kat akan melawan para monster? Kita sudah selesai berlatih. Ayo kita istirahat. Kita akan naik panggung dalam 30 menit. Ya. Ternyata anak-anak sedang mempersiapkan pertunjukan. Halo, maaf aku terlambat. Oh tidak, kostumnya sudah rusak. Oh tidak, kita hanya punya 10 menit. Tidak ada waktu untuk memperbaikinya. Cantik sekali. Hei teman-teman. Ya. Apa ide Wolfu? Takutkan, akankah Pangeran dan Putri menang? Pergi, pergi sana! Keren! Ya ampun, Wolfu berubah menjadi monster untuk menyelamatkan sang putri. Para zombie ini takut pada air. Hentikan! Terima kasih pada kepintaran Putri Kat. Kastilnya selamat dan semua orang kembali normal. Oh tidak, kenapa Wolfu di penjara? Jangan egois, Lucy. Wow. Keren sekali. Anak-anak. Ibu akan pergi ke supermarket. Apa kalian mau ikut? Ayo. Aku akan menggunakan tabunganku untuk membeli telur itu. Tidak. Kita lihat apa yang membuat Lucy panik. Tunggu aku. Tidak, aku tidak boleh membiarkan Wolfu
aku. Lucy harus menemukan solusi yang berbeda. Ternyata Wolfo di penjara karena Lucy. Tapi bisakah Lucy menggagalkan rencana kakaknya dengan ini? Tetaplah di sini untuk mencari tahu. Polisi pintar buatan ayahku. Ayo kita main bersama. Tidak, tidak. Aku mau meminjamnya untuk alasan lain. Kau tidak boleh membeli telur itu. Itu punya aku. Tidak. Bagaimana caranya kalian berdua bisa rukun? Kami juga suka bertengkar. Saudara juga sering bertengkar. Bisakah Casper memikirkan cara untuk berbaikan dengan Cat? Ini semua buku yang aku punya. Tolong maafkan aku. Cat,
berusaha mengatasi rasa takutnya untuk membantu adiknya karena Cat sangat menyayangi Casper. Selalu hargai saudaramu ya. Oh, siapa yang akan dijemput oleh mobil mewah ini? Jangan tinggalkan aku, Lucy. Oh. Hah? Apa kau bisa memotretku? Sayang sekali untuk Wolfu. Lucy tampaknya lebih menarik perhatian fotografer. Bolehkah dia jadi model bayi kami? Dan kemudian, bukan Wolfu, malah Lucy yang tidak sengaja jadi model anak-anak. Aku sedang bermain dengannya. Dia ada pemotretan hari ini, sayang. Supirnya sudah datang. Jadi, mobil itu akan menjemput Lucy. Mobil ini hanya untuk superstar saja. Lalu kapan adikku kembali? Dia akan pindah ke mansion yang keren. Dia tidak akan pulang. Begitukah? Lucy! Aku harus membuatnya tetap bersama aku. Nah, apa yang akan Wolfu lakukan sekarang? Ayo. Lucy, Wolfu. Aku tidak mau Lucy meninggalkanku. Lucy tidak akan pergi kemana-mana. Dia akan selalu jadi adik kecilmu. Ternyata kamu sangat menyukaiku. Kenapa kaki Lucy diperban? Lucy, maafkan aku. Ya ampun, ternyata itu mainan robot baru Wolfu. Kamu sudah merusak mainan baruku. Oh tidak, juga mainan lama Wolfu. Itu bukan aku. Oh.
dan kemudian Lucy merajuk karena Walfu. Ternyata ini adalah alasan kenapa kaki Lucy diperban. Sementara, karena dia memakai headphone di kamarnya, Walfu masih belum tahu apapun. Lucy dan aku pergi ke rumah sakit. Tolong! Walfu masih berpikir tentang saat-saat menghabiskan waktu bersama Lucy. Rusak mainanmu hari ini. Lucy jatuh dari kursi saat dia akan mengambil lem untuk memperbaiki mainanmu. Ini salahku, sampai dia harus dirawat di rumah sakit. Maaf atas kesalahpahamanku. Menjaga bayi tidak membosankan. Tolong ibu untuk menjaganya. Ibu harus membuat makan siang. Untukmu. Nah, bagaimana Walfu akan menjaga bayi untuk menolong ibu? Kamu bisa bermain dengan rumah-rumahan itu sendirian. Permainan berakhir. Permainan berakhir. Ambil pengontrolnya dan jangan ganggu aku lagi. Sepertinya kenakalan Lucy membuat Walfu tidak senang. Dan Lucy benar-benar ingin bermain dengan Walfu. Ada apa anak-anak? Walfu. Kamu tidak tahu saja cara untuk bermain dengannya. Sini, ibu tunjukkan. Ibu punya cara untuk membuat Walfu bermain dengan adiknya dengan lebih menyenangkan. Aku akan mencobanya. Kerja bagus. Keren sekali. Wow.
Hei anak-anak, ingatlah untuk meluangkan waktu bermain dengan saudaramu. Apakah itu hanya imajinasi Wulfu? Di mana saudariku? Wow, kedua bersaudara itu membangun istana pasir dengan sangat baik. Lihatlah istana pasirku. Kau sudah merusaknya. Aku tidak mau main denganmu lagi. Karena sangat marah, Wulfu bicara kasar pada Lucy. Ini salah Lucy. Aku akan mengabaikannya. Tidak. Lucy di mana? Dia keluar dengan keluarga Nancy. Bagus, aku tidak akan diganggu lagi. Wulfu, jangan lakukan itu pada mainan Lucy. Ibu dan ayah sekarang milikku. Ibu. Halo? Sepertinya Wulfu sangat merindukan Lucy. Tapi sayangnya Lucy tidak berdiri di samping Wulfu lagi. Kau kembali? Lucy, berikan aku skopnya. Itu tidak akan terjadi. Kau tidak mau mengambilnya. Aku minta maaf karena sudah marah padamu. Jadi biar aku membantumu. Anak-anak selalu hargai keluargamu ya. Jangan sentuh barang-barangku. Pergi siapkan barang-barang kalian, karena siang ini kita akan pergi camping. Apa yang lebih baik daripada piknik di sore hari? Aku duluan, jadi ini punyaku. Aku akan melihat burung dengan ini. Aku menyentuhnya duluan. Lucy pasti sangat kesepian. Oh.
Hati-hati anak-anak. Arahkan remote ini pada apapun dan pencet tombolnya untuk menjadikannya punyamu. Ini punya aku. Tidak. Oh, gadget alien sangat ajaib. Aku ambil ini. Wah, tempat perkemahan juga terlalu ramai. Mereka terus saja berkelahi satu sama lain. Jangan pernah berpikir untuk tidur di tenda malam ini. Ini tidak bagus. Jadi kalau kalian tidak berbagi, kalian tidak akan berakhir kelaparan kalau kalian tahu caranya berbagi. Kami minta maaf. Mulai sekarang, ayo kita saling berbagi.